Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya William. Di video kali ini saya mau buka ini nih dari Fine Model nih, FM Fine Model Scale 1/64 Expertise. Ini fan design ya. Ya, ini adalah license plate tapi bahannya dari metal. Ini yang seri JDM. Ini ada ya tulisannya Fine Model JDM License Plate 20, ini 20 pasang ya kalau nggak salah ya. Ini JDM Japanese Domestic Meta. Ini ada barcode-nya juga. Ini ada tulisan apa nih? Ini logo Fine Modelnya Life Tag, dan ya warning, cuman ya packagingnya cuman begini sih. Ini kita bukain dulu. Kalau kalian demen yang license plate yang detail ya, kayaknya ini detail sih, soalnya dia dari besi ya, bukan printing gini. Ini kita bukain dulu, ini masih segel ya, bisa kelihatan nih masih segel. Kita potong aja deh segelnya. Oke, kita bukain. Nah ini nih license plate nya ini yang dari ini, tulisannya ada anime nih, ada tulisannya ya Asakura Akio Nissan Veledizi. Ini untuk ya Veledizi apa sih itu namanya, Wangan Midnight. Ini Koichi Kojima ya, ini untuk Wangan sih kayaknya yang sebelah kiri ya. Untuk yang polis ini ada tulisannya juga untuk mobil apa nih, random. Dan bagian kanan nih temporary untuk plat sementara sepertinya ya. Ini kita lihat detailnya. Ini dari ya kayak lembaran besi gini ya. Jadi dia bukan dari dikal. Bisa kalian tempel ya. Ini harus dipotong juga sih, harus dirapiin ya. Ini tinggal kalian pilih aja mau pakai yang mana. Ini ada berapa set sih jadinya ya. Ini ya 4, 8, 12 ya, 20 set sih. Ya kalau kalian mau pasang ini ya tinggal nyari sepasang-sepasang ya, nggak mesti ngikutin petunjuknya juga sih. Ini petunjuknya ya hanya referensi aja. Mungkin kalau kalian teman yang Wangan Midnight kayak Asakura Akio ini bisa dipasang, ada di inonya sih bentar. Nah ini inonya, mungkin kalian bisa pasang di inonya ya bagian belakang. Nah ini inonya juga udah kasih license plate nya sih. Jadi ya nggak perlu dipasang. Kalau kalian mau pasang di bagian depannya, kayaknya di animenya bagian depan juga nggak ada ya. Jadi bagian belakang udah ada. Tinggal kalian sesuaikan aja koleksi kalian mau pasang kayak gimana nih license plate-nya. Kalau untuk detailnya sih cukup bagus ya. Nih kita zoom in deh biar lebih jelas. Nah ini detailnya sih cukup bagus ya. Cuman sayang nggak glossy ya. Kalau finishing yang dari Ino kan glossy, tapi nggak masalah sih. Detailnya sih cukup oke, printingnya cukup bagus ya. Kalau kalian teman ini di marketplace kayaknya nggak ada yang jual ya. Ini saya ngambilnya juga dari luar ya. Kalau kalian teman bisa ya mungkin nyari dari luar juga sih ya. Itu aja deh untuk video kali ini. Nanti foto terpasangnya ya kita taruh di belakang aja ya. Itu aja untuk video kali ini. Makasih banyak sudah nonton, jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dah. Thank you.